Semuanya, kembali lagi di YouTube channel aku. Jadi video kali ini aku mau share ke kalian bagaimana caranya mengetahui tag atau keyword yang ada di video orang lain. Kadang kalian bingung kan, kenapa video orang lain bisa berada di pencarian paling atas? Kenapa video orang lain bisa trending sedangkan videonya atau judulnya sama dengan judul yang kita buat? Kalau kalian pernah merasakan seperti itu, komen di bawah ya. Nah, jadi salah satu penyebabnya adalah tag video. Mungkin tag video yang kita sematkan di video kita itu berbeda dengan tag video yang mereka sematkan di video mereka. Nah, mungkin itulah penyebabnya kenapa video mereka berada di pencarian paling atas dan video mereka itu bisa trending. Jadi di video kali ini aku mau ngajak kalian atau mau ngasih tahu ke kalian bagaimana caranya ngintip atau mengetahui tag video orang lain. Kalau kalian pengen tahu caranya, tonton terus video ini sampai selesai dan jangan di skip. Oke. Sekarang langsung aja kita mulai. Jadi pertama kalian harus download dulu aplikasinya di Play Store. Langsung saja kalian klik aplikasi Play Store-nya. Kemudian kalian cari Tags for YouTuber. Nah, ini langsung aja kalian install. Di sini aku udah install aplikasinya. Buat kalian yang belum install, langsung aja kalian install. Nah, ini adalah tampilan aplikasinya setelah kalian masuk ke aplikasinya. Jadi di sini kalian diminta mencari video yang mau kalian tahu tentang tag video YouTube-nya. Setelah itu, kalian insert atau kalian masukkan di sini, kemudian kalian cari. Nah, sekarang langsung aja kita cari video yang mau kita cari tahu tag videonya. Sekarang langsung saja kita masuk ke aplikasi YouTube. Kemudian kita cari video mana yang mau kita cari tahu tag videonya. Nah, di sini aku mau kasih contoh, misalnya aku mau cari tahu tag video aku yang cara membuat closing video menggunakan Filmora Go. Nah, langsung aja kalian klik 3 titik yang ada di samping. Kemudian kalian bagikan. Nah, di sini ada pilihannya, kalian bisa pilih salin link. Nah, kalau linknya udah berhasil kalian salin atau udah berhasil kalian copy, langsung aja kalian kembali ke aplikasi Tags for YouTubers. Nah, di sini ada tanda cari atau tanda pencarian. Sekarang langsung saja kalian tempel link yang udah kalian copy tadi. Kemudian kalian bisa klik cari. Nah, di sini udah muncul banyak banget teks video yang aku sematkan di video YouTube aku. Jadi, dengan cara ini kalian bisa dengan mudahnya mengetahui teks video orang lain. Nah, kalau kalian mau menambahkan teks videonya ke video kalian, kalian langsung copy aja, kemudian kalian paste deh di teks video kalian. Segitu aja, mudah banget ya kan? So, yep, itu dia tadi bagaimana caranya mengintip atau mengetahui tag video orang lain. Semoga video ini bermanfaat buat kalian dan jika kalian suka video ini, jangan lupa klik like dan jangan lupa subscribe buat kalian yang belum subscribe. Dan jangan lupa komen di bawah jika kalian ada pertanyaan. Share juga video ini ke seluruh sosial media yang kalian punya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.